mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyiman Santoso sebagai hakim ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan. Dan kepada para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 799 PITB 2022 atas nama terdakwa Ricky Rizal dinyatakan ditutup. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.